Gula nih. Ini tadi saya kasih tambah sedikit lagi. Taruh. Saya mau mencoba satu. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, Novita Rini. Semangat. Nah, hari ini saya mau buat klepon untuk persiapan saya bawa libur ya teman-teman. Nah, kemarin itu saya beli ini karena nggak di sini itu kelapa parutnya itu pasti di kulkas. Ini saya beli kelapa parut ini. Harganya itu berapa ya kemarin? 100 NT apa berapa? Ini kelapanya sudah di kulkas. Nggak ada yang kelapa parut yang apa itu? Yang seger itu nggak ada teman-teman. Di sini itu serba di kulkas biar awet. Nah, nanti saya pakai tepung beras ini buat kleponnya. Sekarang saya mau ngetim ini dulu teman-teman, ngetim kelapanya. Kalau kelapanya disetim itu kan enggak apa tuh, enggak gampang mandu. Sayangnya aku enggak punya pandan teman-teman. Nah, kita kasih garam sedikit. Ini saja. Ya, air. Taruh. Kita tutup. Nah, sebelum kita menguleni tepungnya, kita iris. Terima kasih.
kue klepon ala Novitar ini. Selamat mencoba. Semoga kalian itu apa bisa lebih bagus dari saya, karena saya ini pertama kali. Jujur saya pertama kali untuk membuat ini. Nih. Gula nih. Enak teman-teman ini. Saya mau mencoba satu. Enak, mantap. Lumayan. Lumayan bisa, teman-teman. Nah, kalau saya itu liburan biasanya itu saya membawa bekal sendiri. Kalau di majikan ini aku disuruh membawa bekal sendiri karena apa? Biar ngirit. Biar ngirit juga nggak mengeluarkan uang. Kalau seperti ini kan biasanya itu ada nikah 4 atau berapa, 60 NT atau berapa. Ini 60 NT. Ini tadi saya tidak pakai tepung beras, cuma tepung ketan saja. Ya kalau kalian bisa buat tepung beras juga bisa, nggak apa-apa. Aku kan kalau membuat sesuatu itu aku pasti lihatnya ya juga di YouTube, teman-teman. Ini tadi saya telepon mertuaku, kalau biasanya itu saya telepon mertua, kalau nggak telepon mertua itu saya lihatnya di YouTube. Terus lumayan lah, lumayan bisa, alhamdulillah. Bisa dipraktekkan juga kalian. Semoga lebih bagus dari saya. Aku masak ini, masak jantung ayam juga ini nanti saya buat bekal untuk makan. Kalau itu buat cemilan, kalau ini buat makan. Terus arep ngoseng-ngoseng gambas. Gambasnya belum saya oseng-oseng. Juga belum masak nasi juga. Banyak pekerjaan kalau libur itu untuk mempersiapkan baju juga. Ya wes lah, nggak apa-apa, yang penting tuh RP saya aku saya saat habis mau saya dulu, nanti habis ini saya mau mempersiapkan bekal saya untuk liburan, teman-teman. Saya tak saya dulu. Oh iya teman-teman, sebentar bisa isahnya Kerry. Kalau majikan itu, setiap majikan itu tidak sama ya, biasanya itu memperbolehkan kita masak-masak buat dibawa libur. Biasanya itu tidak diperbolehkan kita masak-masak dibuat bawa libur. Karena apa? Biasanya lantai. Lantai itu boros-boros gas, boros lengop, boros sembarang. Kalau orang sini, kalau sudah perhitungan gas, air, sembarang, es, semuanya itu perhitungan. Tapi ini tadi bapaknya membelikan aku ini, membelikan apa? Jantung ikan. Jantung ikan, jantung ayam. Itu katanya bapaknya, terus kamu masak, itu saya masak pedas yo yo terserah konen budal libur. Apa itu? Oke. Ngono-ngono lho ora memotong apa memotong gajimu, ngono-ngono bapakku. Karena aku libur kan tidak dipotong gaji, kalau setiap majikan itu potong gaji. Kalau liburan ini aku nggak dipotong gaji, 24 jam itu tidak dipotong gaji. Itu lo juga tidak memotong gajimu. Nggak memotong gajiku, tapi mengurangi uangmu aku. Aku kalau majikan itu biasanya itu ya canda tawa itu biasa, tapi tidak keterlaluan. Itu teman-teman, sekarang sudah jam 12, saya waktunya juga istirahat, saya mempersiapkan itu juga. Nantikan video dari saya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan semoga kalian yang mau terbang ke luar negeri mendapatkan masukan baik dan prosesnya lancar. Tapi kalau subscribe di rumah, ya saya doakan semoga kalian rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.